kok suara teleponnya gede kali. Ubed? Ubed? Ini gedung apa ya, Neng? Oh ya, dihancurin ya? Kok toko bunga yang di sana udah gak ada lagi ya, Neng? Toko bunga. Ini kita mau makan ya. Makan apa, Bet? Ya, enak ini dingin-dingin. Enaknya. Minum, kayaknya minum es campur ya, Neng? Enak-enak dingin-dingin minum es dikit. Ih, panjangnya rambut dia. Enggak, cantiknya cantik laki ya. Cantik-cantik perempuan tapi cantik laki gitu loh. Sekarang mah udah gak pernah lagi beli kayak gini. Dulu mah rajin beli ini ya. Buah iya loh enaknya, buah kue. Enaknya. Waffle. Itu yang petak-petak itu kue apa namanya? Waffle. Waffle ya? Oh namanya waffle? Iya ini. Ini kan, yang kotak-kotak ini kan? Mm-mm. Berarti kita ke atas ya, Neng? Udah lama gak kesini loh kita nongkrong. Emak udah lama loh gak kesini. Sebelah sini, Neng. Udah lama loh emak gak kemadu. Kan emak sering kesini. Dulu, dulu kali. Sebelum dibangun ya, hotel ini. Hotelnya kan dibangun tahun berapa ya? Tahun 16 berapa gitu. Gue kan lahirnya tahun 15. Ya, 100 tahun setelah gue lahir. Kok orang-orang ah? Loh, emang jualannya sampai kemari-mari? Udah sama. Loh ini, no. Oh, ada restoran baru ya? Oh. Bun, belum balik ke Hamburg. Udah nih, udah di Hamburg. Kita mau makan dulu. Lapar, Bunda. Lapar bener. Di mana, Neng, nongkrongnya, Neng? Dalam luar aja lah. Sini aja yuk. Apa di meja yang besar? Aku benci kan nengok lampu nih, asil loh mataku. Sini aja lah. Yuk. Ambil aja kursi satu lagi kalau orangnya belum datang. Buat nolok-nolok. Halo. Nah, taruh tas itu, Neng. Panas. Panasnya gimana? Yalah. Hari ini lagi 27. 27. Besok 28. Besok lebih panas lagi. Belum pulang ke rumah ya, Bun? Belum sayang, mau ngambil kacamata. Habis baru pesan kacamata. Enggak bisa dibayar cash, jadi pakai kartu Ubed yang bayarin dulu. Tapi uangnya dikasih ke Ubed. Pusing kepalaku lihat kamera bergoyang-goyang. Udah gak lagi kan? Udah ngadep emak aja. Hah? Emak aja? Iyalah. Kurina bagaimana? Ku helang bagaimana? Kalau aku gak makan dulu. Makan apa ya? Kita mau makan dulu ya. Lapar kali soalnya. Ih, aku pengen minum air dingin lah. Suruh air putih es lah. Haus kali aku. Air yang dingin bener, air gunung bilang. Orang kita kemana-mana. Oh ini aja nih, bunda mau sain aja nih, nih. Oh ini aja nih, bunda ini deh. Udah makan salad aja emak neng. Emak nggak mau makan sup. Ah, kau makan sup ya? Enggak, gua nggak mau makan. Ah, salad aja. Halo. Tak kemana-mana pun yang pelayarnya tadi, masuk sini keluar sana, masuk sini keluar. Udah. Gue kan mau makan, jadi yang kecil-kecil aja. Iya, emak makanin aja deh. Nggak usah makan yang panas-panas, ribet. Nggak usah makan panas-panas. Gue mau yang ini. Emak mau makan yang gampang-gampang aja, nggak usah pakai tiup-tiup lilin. Males aku. Tapi ini apa nih, kayak sup-sup gini? Panas ini? Ya panas lah. Ini aja deh, makan mini, sementara mini salin aja deh. Mana lorangnya ini? Tak kemana-mana, ya, tadi nampak, kesana deh lagi. Yang pelayannya pahu. Udah tau kita di sini bukan nyamperin kita.
pakai acara ke sana lagi dia. Kan sana lebih duluan daripada kita. Hah? Sorry. Lebih siapa? Halo, come here, bitte. Schnell. Mister drinken schneller Wasser, ya. Kalbasa, ya. Diganteng, ya. Oh, ganteng bener sih. Oke. Di Cha? This is salad, ya. Noodle salad, ya. This is salad, ya. Noodle, ya. Wo is noodle salad? Da udah, wo is das a soup, na das a soup. Das is mit Wasser, ya. Ich une Ich glaube da, ja. Ich glaube da, udah. Udah da. Das ist Schwein, das ist Miring flies, das ist miring flies, oke? Oke. Nah, ich möchte gerne nur klein. Eh, cendol, Neng? Ya, C. Masih soal? Iya lah, natuli. Soalnya C, ya. Undan ane wasa kalbasa, na? Flasa, udah. Ane flasa, na? Flasa. Hamzi ane una normal wasa, udah T, udah pas, vam. Do, ane kolon sauro, na? Ha-ha. Udah ST kinda pas ST na kita ya oke okay, kom abang ini iya na oke undang ihmu tuh gini ke sombong oh sekali aku lah mit garnelen apalagi okay. Udah itu aja abang I'm a ST na oh sekali aku ah aus bener dari yang di Lubek tadi nggak minum mak sampai udah sepanjang jalan aku ngoceh. Gua emang gak bisa, gua setiap ini bawa selalu air. Iya. Egal kemana aja. Mak kalau minum gitu mak lupain gitu biar nggak haus gitu loh. Nggak boleh. Oh nggak boleh ya Neng? Eh, iya, badan kan. Makanya jelek aku ya. Makanya makan kering itu. Iya ya. Oh berarti air tuh bagus ya? Bagus lah penting. Ya udahlah besok mulai minum air deh. Jadi buat kulit juga sehat. Mm-hmm. Buat muka sehat. Karena mak malas minum lah. Bibir juga sehat. Capek gitu loh. Jadi nggak kering gitu. Waduh masih pakai baju itu bun. Orang belum pulang ke rumah, ya. Dia masih jadi gelandangan. Masih gitu, masih jadi gelandangan hari ini, ya. Mak masih melalak. Kau memang bagaimana? Kita putar lagu itu ya. Lagu yang apa itu? Lagu. Lagunya Abi bener. Itu lagu emak bener. Siang malam pagi petang. Matahari sebelum terbit. Ada lagunya sini, mak ada di ini. Kita dengar lagunya ya. Jadi ceritanya lagu itu dia tuh bener-bener itu lagu Dedi Dores. Tapi dinyanyikan sama suaminya Deni Rani Simbolon. Rani Simbolon. Nah, dia itu orang Medan. Anak-anak mak juga, anak-anak bunda gitu loh. Suaminya penyanyi, istrinya penyanyi, suaminya juga penyanyi. Sama-sama badak suaranya. Badak. Yang perempuan suaranya badak, yang lakinya juga suaranya badak. Ini lagunya ntar ya. Dengar lagunya. Ini suara dia, Neng. Hello. Ingin memeluk dirimu, judulnya. Badak ya, Bunda. Jangan jorok kali lah jadi orang. Kenapa lagi kau? Cukur kumis kau dulu ah. Geli kali ya. Bunda Korla siapa itu? Loh, siapa kok Bunda Korla, Bunda Korla? Ya fans mulu. Dari mana? Kok Bunda Korla, Bunda Korla? Nengok kita di sini. Iya. Sinilah. Itu siapa semuanya? Teman-teman. Dari mana? Ya, sih. Dari mana? Aku kerja di situ. Kerja di mana? Sibu. Oh ya. Iya. Oh. Kerja apa sayang? Iya naknya. Iya oleh naknya. Iya naknya. Sehat. Kehausan ya. Sehat. Itu siapa teman-temanmu orang bule? Iya. Terus itu suami aku. Orang Nisa suami kau? Suami aku kerja juga di sini. Oh di mana sih kerjanya? Oh, ini di depan.
Kerja apa itu? Restoran? Iya, koki. Oh, jadi koki. Oh. Udah lama di sini. Aku. Tadi nengok bunda dari mana? Suara bunda ya? Suara bunda. Enggak bisa di suara bunda. Dia lagi makan kan. Ya udahlah, tunggu bunda. Bunda kayak juga lagi. Alah, manis sekali ini. Ah, enggak enak. Dari Melala. Dari Medan, dari Indonesia kan? Hmm. Oh iya, dari Indonesia banget. Enggak. Dia dari Lubek kemarin. Dari Lubek. Bet minta aqua lagi nanti bet ini ya kayaknya. Ya udah. Sama esnya. Enak. Enak. Maaf sekali. Jadi udah lama. Satu tahun aku di kamu satu tahun tadinya Osbilum kan. Enaknya ya. Keke lagi puasa gitu kan. Keke bulan puasa tiba-tiba aus bener gitu ya. Tapi kita harus tahan gitu ya. Pas bukanya udah nggak gairah mau minum lagi. Aku manggilnya Mbak. Terus ya udah selesai Osbilum satu tahun gelap di sana terus. Bilang sama suami ya udahlah pindah ke Hamburg yuk. Yaudah. Cembluknya dapat rumah dulu kan dari Albert Gebernya. Terus kita udah dapat rumah lagi. Di mana dapat rumahnya? Den Heide, tau gak? Jauh dari sini. Oh, Gina Heide. Utra. Cuma 10 menit tuh enggak salah. Dari sini deh. Oh, iya Utra ya. Utra Ritung Ependorf ya. Enggak jauh dari Munster. Ritung Ependorf ya. Bambek. Ritung Bambek ya. Tapi dia Ependorf. Ritungnya Utara. Yang arah kemana? Arah yang Moosburg. Oh, Moosburg. Yang oh tahu. Oh iya. Terus, berarti dia lewatin yang Bahnhof dulu ya? Iya, mau ke Bahnstrasse nih. Di depan sana muter-muter dia. Dia muter iya, heeh. Bukan yang dari Landungsbrücken kan? Bisa aja, juga. Cuma muter. Tapi lebih jauh ya. Lebih enak dari mana? Kalau aku dari sini kan mau ke Bahnstrasse langsung enak. Enak ya. Cuma beberapa ya. Menit doang. Bunda ada dokter Turki enggak? Mana? Enggak sih. Enggak dia mah jadi anak-anak. Tapi Mbak ini baik loh. Iya dia baik. Baik banget dia. Yang di rumah Bunda kan ya? Iya. Ini namanya Tete Ubed. Ini udah temen lama, udah, tetangga. Udah lama zaman kita, bahola, zaman bahola. Udah berapa belas tahun. Nanti tinggal di Hamburg juga. Sekarang dulu tetangga. Aus kali kok ya, aus bener. Iya di Hamburg, 5 menit jalan kaki ke rumahnya ya. Nah yang di Honorenban, di Ustit. Berarti bunda udah banyak pindah-pindah ya? Iya, enggak yang pindah pertama. Enggak pindah banyak sih. Banyak. Di situ 4 tahun apa berapa tahun ya, Pak? 2 tahun ya, Pak ya. Pokoknya mah begitu dalam, terus mak pindah kan, lagi keluar pindah kota. Tapi bunda lebih kenceng enggak mukanya? Kencengnya lebih mukanya ya? MS glow ya. MS glow dong. Serius, Bun. Kita waktu itu kan pernah jumpa bunda juga. Yang di McDonald? Iya. Muka bunda beda ya, Neng? Kok beda muka aku ya, muka aku? Gitu. Enggak, muka bunda kayak mana maksudnya di McDonald kayak mana? Hancur ya, belur gitu. Tua bener. Keriput bunda ada keriput gitu ya. Ini enggak begitu ya. Ini bapak. Enggak ya. Ini bagus ya. Iya. Kau udah kok temereng-mereng mangkoknya. Enggak bunda kayak gini mah. Kan ini model. Ya. Model sayang. Ini mana? Aduh kuahnya salah dia. Mana kuahnya ini? Nanti. Belum datang. Kita situ makan ada, dulu. Ada cake seenak. Cake apa? Ya? Mau enggak? Nanti kita cake apa? Dulu nih, sayang. Nantilah makan dulu. Kamu udah makan belum? Udah. Iya. Aku Thailand hari ini. Dia sampai jam 14. Apa itu? Oh, kuahnya dalam, Neng, kuahnya, Neng. Oh, udah. Tapi enggak ada cabenya ya. Tapi udah pause, lagi pause. Lagi pause. Minta ini cabai deh. Kayaknya kalau enggak ada cabai enggak puas aku. Sampai jam 14. Shuligung. Shuligung. Minta cabai lah, Neng. Enggak pakai cabai mana enak ini? Apa rasanya? Tapi Bunda masih tante. Oh, cabenya di bawah, Neng. Ternyata Neng ada Neng cabenya, Neng. Hah? Masih tante, Des. Tahanlah. Perutnya kan perut badak. Perutnya kan perut, perut serigala. Orang Medan kau? Ya, Medannya di mana sayang? Iya naknya Tuhan. Makam pahlawan tau gak? Makam pahlawan? Oh dia ada kuburan pahlawan ya? Iya. Yang sebelah, yang di dekat-dekat mobil-mobil makmur ya? Oh si, oh situ ya? Tahu bunda. Orang Medan gak jauh-jauh ketemu lagi. Iya, dekat kuburan pahlawan lah pokoknya gitu iya. Kan? Di dalam itu kan ada rumah bunda. Jadi di belakang kuburan pahlawan itu? Ya kan di situ ada rumah
Enggak, maksudnya di belakang kuburan pahlawan tuh jadi ada dari jalan yang kecil yang di samping itu kan. Iya, ini kuburan pahlawan ada jalan tuh. Terus ada bis-bis untuk ke Aceh, ke Jakarta gitu kan. Masuk dalam sono gitu ya? Masuk lagi. Oh, yang nenek beca itu ya? Nenek beca. Enggak ya? Oh, daerah situ kok tinggalnya? Oh ya? Jalan Senam lah pokoknya. Oh, tahu-tahu Bunda tahu. Enak di situ tinggalnya, Neng? Banyak laki-laki enggak? Di sini banyak. Ah, enggak suka aku. Turki ada. Oh, enggak mau aku. Aku enggak mau, enggak mau aku. Siapa? Itu tuh. Oh, jangan ah. Bunda enggak ada, Bunda seleranya lain, Neng. Sekarang Mbak tinggal di mana? Dia tinggal di Bangladesh. Di rumah lamanya. Di situ aja, di Honorem, Ban. Jauh, kan lagi unsur, lagi ini ya. Itu dia, sampai 2024. Kok lidah Bunda kayak gitu? Setengah tahun lagi lah, 7. Pasti kan lumayan. Naik turun bus, bolak balik. Enaknya. Ayo makan dulu ya, Neng. Makan dulu. Kadang-kadang kalau males naik turun. Tateh aja ya. Apa itu? Tateh tuh naik UAN, direct once back. Dia Bandung, jadi harusnya teteh. Kalau dari once back langsung ada bis ke gitu, Bilsen. Dia temen aku kemarin juga, kita kan lagi libur kemarin. Terus dia tinggal di Bilsen juga. Jadi dia langsung once back, baru jadi direct bus bis. Diakalin. Soalnya kalau naik yang itu arah sana naik turun lama, terlalu lama. Kau udah berapa lama berumah tangga? Aku dari 2019. Dari pas dulu enak di sini, di Betagihari enak di sini, enak. Menurut Bunda gimana? Enak. Cuannya enak. Enak lah, di Indonesia mau ngapain? Tapi di Indonesia kan Bunda udah ini, Bu. Alah, enggak penting lah semua itu. Enakan di Indonesia tuh cuman liburan. Iya sih, kemarin kita ke sambil nyanyi, menghibur-menghibur. Untuk tinggal enak di sinilah. Di gitu kan kita ke Singapura dulu tuh. Baru ke Bali. Singapura kan mahal ya, Teh ya. Mahal banget ininya. Terus tiba ke Bali itu beda gitu ya. Iya, kita dapat hotel yang bintang 5 itu harganya iya, sama kayak hotel yang di bintang 2 Singapura. Pengen tinggal di Bali tapi kan kalau udah di Bali kayak jatuh anak teteh aja. Kalau udah di nikah udah anak Indonesia ya, sama orang sini enggak, orang Indonesia juga. Oh, suaminya orang Indonesia juga. Jawa Sunda. Kalau teteh Sunda, kalau dia Jawa Sunda. Kok lebih banyak makan ya, Bunda? Tapi bagus banget ya, lapar aku. Juga, lahir di sini. Gila ya, udah dari Lubek tadi ya, belum makan sampai sekarang. Udah berapa jam ini? 13. Wajar kalau aku rakus. Teteh. Lapar kali aku. Tapi enggak kelihatan loh, Teteh. Umur udah di atas 40, sayang. Enggak kelihatan dong, Bunda. Bunda juga. Kayak umur 30 lagi. Kan nanti kamu juga gitu, orang Asia. Iya, di sini orang Asia dibilang masih kayak aku aja dibilang masih 18 tahun. Nah, padahal udah. Ubed minta air putih, pesan air bed. Bawa ke Bunda. Air putih lagi lah, minta air putih bilang. Tapi orang kalau zaur dia ya, unegas ya bilang, jangan pakai asam-asam lagi ah. Ini tadi pakai asam dia. Ini cendol ala-ala Vietnam. Cendol mirip cendol Medan. Nanti sayang. Ntar kapan-kapan main lah terus. Nanti deh. Les orang apa sih itu? Austria. Austria? Ah, Jerman punya. Austria. Austria berarti. Austria. Udah kaya.
Contoh kalau Wiener schnitzel yang paling enak di Hamburg. Oh iya. Iya. Hmm. Sini ya. Nanti ya kapan-kapan kita. Iya deh. Nanti nyobain. Tadi mau makan itu loh. Teteh tuh nanti jam 6 ya. Ada ayam lado party di kerjaan. Oh iya, Bet? Di sun bar yang di Damtor, di bawah Bruko itu. Asyik. Yang bar sun bar, yang barnya. Benar, situ. Di McDonald. Kerja di McDonald. Oh, dari orang McDonald? Iya, semua McDonald. Kita kan selalu tiap tahun ngadain. Kok kami nggak pernah ya? Yang McDonald Bunda kenapa nggak pernah? Beda-beda. Sebenarnya setiap tahun, cuma waktu corona, tidak ada kan. Kayaknya setiap betrip. Oh gitu. Setiap betrip ya, selalu. Setiap betrip. Harusnya kan Desember itu biasa mau nak wanaten. Mid-arbeiter party. Sekarang ini, hari ini. Tapi Bunda kan gak dipenuhi lagi. Udah enggak. Cuma dia kan waktu itu abis corona. Jadi memang gak ada. Oh gak ada. Kita juga benar-benar gak ada. Dan segala macam gitu ya. Terus, jadi gak ada yang kerja main donat sekarang? Oh ada. Terus nanti kamu partinya yang gimana? Ya makan-makan, ada minum. Jadi gimana itu kalau semuanya? Oh ada yang kerja tetap. Berarti dibagi gitu? Dibagi. Kok waktu itu Bunda gak ada ya? Kan sebelum corona kan udah selesai tuh. Memang ya, kita juga belum ada, baru kali ini lagi mulai lagi, Mak. Tadi udah berapa lama di McDonald's? Udah lama, ada 5-6 tahun. Di Hamburg udah berapa lama? 18 atau karena kan suami lebih dulu ke sini ikut orang tua dulu kerja di sini, dikirim ke sini dari perusahaan Indonesia suami, ya orang tua suami, terus udah selesai masa tugas suami tinggal di sini, tinggal nggak ikut pulang. Kayaknya di sini lebih enak sih. Ya, di enak-enakin aja sih. Enak di sini. Enaknya itu untuk kehidupan bersih loh gitu teh. Ya. Kemarin aku pulang ke Indonesia kayak pokoknya sumber manusianya di sini lebih enak. Birokrasinya. Enak. Terus pokoknya untuk jalannya. Kendaraan. Apalagi untuk nanti kamu udah punya anak, di sini pasti enak lagi. Kamu dapat uang anak, dapat uang ini, uang itu, uang tetek bengek. Pokoknya di sini dipasang. Baik kalilah pemerintah Jerman ini pokoknya. Enggak terberak-berak kau susah. Orang-orangnya Bu. Tapi di sisi lain karena kita lahir di Indonesia tetap aja sih. Iya, kalau tete. Orang-orang apanya? Orang-orang di sini kan kayak kok kita kan di Indo orangnya selalu kayak nanti lama-lama biasa, nanti kelamaan biasa. Gitu ya. Di sini kan memang di sini kayak justru di sini enggak manis mulut. Tapi tiba waktu kemarin aku ke Indo jadi kebawa di sini. Orang sini gitu loh jadinya. Tete juga seperti kayak, itu. Kayak jadi introvert kaku. Gitu gak sih? Kaku jadi kayak terus. Jadi gitu mau ngomong pun agak dijaga gak sih? Bener. Takutnya kita nyakitin ya. Omongan kita. Karena kan iya, kita ya. Ini ya. Ini kita. Sedikit kita kadang ikut kultur sini. Kita kan harus frontal di sini ya. Orang. Ya emang kalau bener ya bener. Tapi kalau di Indo kan kayak kita mau ngomong yang benar tapi takut orang takut tersinggung kan, jadi kayak ya udah pendem lagi gitu kayak. Tak akunnya Fitri, kenapa rupanya Fitri? Itu suami aku. Kenapa Fitri rupanya? Cewek itu sok cantik ya. Siapa? Halo Mas, apa kabar? Eko Bu. Halo Bunda, apa kabar? Halo sayang. Lama enggak jumpa ya? Oh iya. Lama lagi Bunda dia ya kenal dia. Kenal dia. Ini dia suami kau. Kita kan dia pernah suami aku. Ya. Oh ini suaminya. Yang di saking kebanyakan orang yang di McDonald. Itu nalar itu. McDonald lama mah. Begitu banyak ribuan orang di sini di depan. Oh, Bunda. Dia lagi asik live di Jawa. Kami kerja di sini. Oh iya. Udah lama di sini. Udah lama? Satu setengah tahun. Dari depan aku di belakang. Dari depan aku di belakang. Oh jadi berdua? Ya Allah, asik. Oh jadi di belakang. Kita bareng.
Oh gitu ya. Kerja bareng. Ya cocok lah udah. Ibarat kata ini kalau dia ini. Misalnya kita pisah. Iyalah. Kerja terus nanti liburnya juga pisah. Di sini liburnya enak. Liburnya minggu Senin. Jadi kan bisa lihat-lihatan terus kan. Ya, lihat. Jadi kita nggak bisa ini ya cuci mata langsung ada cewek ini Jadi kalau misalnya ada salah dia ini enak salah. Kalau Abi kan cemburuan, Abi kan di dapur, bunda di lobby. Oh ya Abi sama iya. Jadi matanya yang nengok gini tuh kemana aku melangkah. McDonald's. Akhirnya khusus laki kalau cemburuan susah dicintain. Susah memang pun. Jangan laki yang cemburuan. Harus, ya? Harus saling percaya sebenarnya. Tadi sahur apa sih kok kayak rasa kecoa sih? Rasa kecoa? Bunda pernah makan kecoa? Enggak, tadi kayak ada sahur apa gitu loh. Tumbar. Bukan, dia kayak bentuk ubi rambat gitu loh daunnya. Daun loba. Ada. Ubi rambat pula. Pernah makan gitu loh? Belum. Kalau makan situ kan kalau bilang dia kan potong berapa persen ya? Iya. Yeah. Bisa 50% lah. Kalau nanti lah ya. Kapan-kapan. Iya. Hari ini enggak tahu sih tadi ya. Nanti sekali lagi. Nah, ini lagi nih. 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 Apa deh? Apa? Kayak rasa kecoa. Ini sayur inilah nih. Entah bentuk apa. Kayak kayak daun apa gitu loh, kayak daun bunga-bunga apa gitu loh. Kayak rasa kecoa. Pernama, coba kau rasa Ubed, coba lah, kayak bau kecoa, iya kan? Kayak bau kecoa kan? Gue nggak pernah makan kecoa, nggak tapi tahu nggak bau, tapi tahu nggak bau kecoa? Tahu? Lupa gue, lupa mak gue. Ya kayak gitu lah baunya. Tapi enak. Cikuri wangi, namanya, wangi, cikuri. Iya. Kayak daun kencur. Iya. Mm-mm. Tapi kan di sini kan restoran ini kan rasanya masih kayak makanan Indonesia kan. Makanan. Kalau restoran kali restoran, restoran gitu. Jawa sih yang benar kayak. Fitri itu siapa? Fitri dicariin sama anak-anak bunda tuh. Fitri mana sih? Ya Allah yang itu itunya NS loh si Pita. Oh Pita, emang bunda pernah makan kecoa? Iya berarti pulang duluan lah. Lu nggak sama pulangnya? Lagi istirahat. Oh, enggak sama pulangnya. Oh, dia dulu. Oh iya, kamu tinggal ya. Kok tinggal sama di mana sama Pak tinggalnya? Satu kampung. Enggak lah, dia di Cikampak. Cikampak daerah mana? Rantau. Jauh kali lah. Aku di pernah ke sana benar daerah Rantau. Tahulah, arah mau ke Prapat sono. Iya. Rantau Prapat kan maksudnya kan? Tak kayak mana pun kotanya itu. Banyak sawit lah. Iya, sawit-sawit. Ada mall, Bun. Ada mallnya. Mana ada mall, Bun, Pak? Kita harus dari situ. 1 jam atau 2 jam? 2 jam minimal, Bun. Ya ngapain ke mall-mall? Mau ngapain kau? Bagus. Bagus. Sawit, Bun, yang dilihat. Cari-cari bayam. Ganti baju dulu, ya. Ganti. Ganti baju lah sana. Dia masuk jam 10 hari ini. Jadi jam 10 pagi. Jadi disuruh pulang cepat. Kalau dia masuk jam 12, pulangnya aku orang rantau, Bun. Oh iya. Jadi istri. Bukan, Bun. Tadi Fitri bilang kalau Bunda bukan itu kali. Tadi entar salah. Tapi capek. Jangan sih, bahasa Fitri, entar salah, Kang. Fitri mana? Bukan, Bun. Tadi Fitri bilang kalau Bunda gembel. Fitri mana? Oh, bukan Fitrinya MS Glow. Taruh sana. Bukan Pita maksudnya. Kirain aku si Pita. Nah itu cuma bercanda. Enggak, kalau Pita enggak mungkin. Itu PT Ariska itu bukan. Bukan PT MS Glow. Tapi enakan yang itu paling si bencong itu tuh. Nah, enakan bumbu yang suka teriak-teriak gembel itu. Siapa namanya lupa? Gak mau sebut namanya. Aku gak usah dibahas. Gak perlu juga ngeladenin ah. Ya, akun-akun bodong. Bencong-bencong sarap. Mak. Hah? Ini sausnya enakan yang punya Bu. Yang kemarin kita makan. Mm-hmm. Beda. Belum egal orang mau ngapain tuh kita. Yang penting kita berbuat baik aja. Kalau kita kan juga menghibur laki-laki kan di dunia malam. Oh ya. Tadi tau tempat ini.
Sering kesini? Sering dulu. Oh, bunda juga? Iya. Karena ini kan tempatnya kayak tertutup gitu. Mm-mm. Di dalam ruangan. Enak. Enak. Kita senangnya di sini tuh ada kayak ini. Kayak es campur, sendong. Tapi yang di Jawa itu gak ada duanya sih. Itu aku ngomong bodong tuh. Enak. Persis kayak di lidah kita tuh kan ya. Makanan itu. Karena orang Indonesia kan kadang. Tapi micin itu loh. Biasa orang dengki. Enggak apa-apa lah sekali-sekali sayang. Iya sih. Aku biar panas dia. Bahaya, tapi enak nih. Aku enggak minum alkohol. Mungkin tapi kalau makanan kayak di Juju kayak Zozo itu kan pakai alkohol. Itu masih sih cuma kalau minum. Bunda minum alkohol. Bunda udah enggak. Udah lama enggak minum alkohol. Udah enggak lagi lah. Enggak. Jarang kalau pun alkohol paling jatuhnya bis ini belis. Belis aja udah. Kafe liquor. Iya itu. Itu pun kalau ada party-party yang benar-benar party yang sedikit aja juga kan alkoholnya. Bunda kan enggak sembarangan datang ke party-party. Ya kamu kalau bisa jangan ada problem gitu. Kok bunda kan dari dulu memang jarang-jarang ke party-party. Dia punya dunia sendiri. Bunda punya dunia sendiri sayang. Gak suka aku. Aku kalau acara party-party pun tergantung orangnya. Siapa yang kalau nggak deket, nggak kenal, bunda nggak datang. Dari dulu. Bayar kacamata. Tadi pakai uang cash nggak bisa. Nggak bisa. Harus pakai kartu. Harus pakai kartu. Jadi ya tetap pakai kartu. Bayarin neng dulu. Itu ambil ini loh kacamata. Iya. Bayar dulu. Kacamata ini mana? Di daerah New Fancy. Ah. Ya kan nggak tahu di mana ketinggalan kacamata. Ketinggalan kemana di Lubek. Kok santan ini ke anak ini dia udah pakai santan pakai kelapa ini. Iya. Kelapanya nggak enak loh Neng. Ya kelapa kayak udah diparut yang tua. Udah jadi nggak enak. Udah tua, kelapa parut tua bukan kelapa muda. Jadi amis kayak kelapa yang udah. Halo besalan di tanah. Ganteng-ganteng tapi kayak bodoh-bodoh ya. Tapi baik dia Bun. Baik ya. Kita kalau misalnya makanan personal yang nggak enak nih ya, kita di sini terus dikasih rabat juga. Gimana maksudnya? Dikasih diskon. Kita beli misalnya aku beli ente pakai nasi, ini cuma 10 euro. Oh gitu ya? Iya. Karena kan tahu kalau kita kerja di sini terus satu gedung ini, kita dapat diskon, kita dapat rabat 20%. Oh iya. Lumayan sih. Kayak tapi? Kerja di McDonald's punya kartu. Lagi di mana Bun? Lagi makan McDonald's? Sama Teteh Uber. Untuk McDonald's. Eropa Passage dapat persen, tapi harus nunjukin. Jangan kartu. Diladenin. Enggak, sebentar. Coba ini tekan bersama. Jangan diladenin. Dia dapat rabat. Dan pricey. Jangan diladenin. Jangan disebut-sebut namanya. Diamkan aja udah. Ya. Orang-orang kayak gitu enggak perlu diladenin. Enggak kelas kalian, ya. Bukan kelas kita itu. Campakkan aja ke Gunung Kawi sono. Ya, cari tuyul. Mau kerja ya? Satu jam lagi aku kerja. Iya. Oh, jadi pause ini lama juga. Ayo kita jalan, Neng. Udah jam 4:53. Habisin loh. Adalah kenyang kali aku.
kau bawa aja minumnya itu masuk dalam gelas, dalam gelas kau. Masuk dalam ini, Neng. Ini. Berat, Mak, kalau masuk itunya kan sini itu perlu sayang air. Ya, makanya. Sayang airnya. Kalau kata mana-mana harus bawa air. Harus. Berapa tadi? Udah kasih tips? Udah ya? 30-an. Kenapa salah lagi? Ya, ya. Sayang, sampai ya. Ketemu ya, sayang. Bekerja ya. Sama bekerja ya. Iya. Kerja ketemu lagi. Iya. Rajin. Ketemu sama lagi sama. Nanti punya ngomongan. Amin. Amin. Jadi ya Bun, saya ya, sayang. Ya, ya. Ya. Bekerja ya sayang. Yuk. Ya. Ku harus bagaimana? Dari kemarin bajunya itu nggak ganti ya Bunda? Ya enggak lah, mana mungkin ganti, namanya Bunda orang yang jalannya spontan. Namanya jalannya spontan, semuanya kan nggak diniatin. Semuanya kan nggak diniatin. Yang penting Bunda jalan-jalan liburan udah, teke-teke-tek langsung ke hotel, teke-teke-tek jalan jauh. Ya merasa punya duit. Sombongnya ya Allah Tuhan. Ya Allah, ya Allah. Udah deh lu netizen, gak usah komen-komen hidup Bunda. Orang kayak gitu gak usah diladenin. Cari pansos, ya. Ya, mau pansos sama Bunda dia. Gak malu ya. Ih, jijik aku. Mau pansos, jangan diladenin, gak usah sebut namanya, gak usah komen. Gak usah tebak-tebak siapa dia, gak penting. Ya, gak penting. Ya, gak penting. Udah tahu dia itu, kalau kita udah tahu dia, kalau kita tahu dia, gak usah disebut namanya. Mau pansos dia. Dia pakai nama lain, tapi dia tahu bahwa kita tahu dia. Jadi gak usah sebut namanya. Ya, aku gak ngeladin orang kayak gitu. Anjing-anjing kurap gak aku ladin, ya. Aku gak ngeladin anjing-anjing kurap. Gak perlu kenal, gak perlu tahu. Ya, maaf. Enggak mainanku itu. Ya. Bencong-bencong keparat enggak laku tuh. Enggak ladenan aku. Maaf ya, kita enggak ngeladenin bencong-bencong. Ih. Jadi bencong yang baik aja jadi manusia ya. Kita naik bus ya. Udah bencong, enggak jelas. Nek, apa kita naik nomor 5? Kita naik nomor 3. Nomor 5. Nomor 5 terus ke belakang. Ya udah yuk. Ya udah yuk sama yuk. Sana lah. Bersaing sama gue yang tinggalnya di luar negeri. Enggak mikir apa ya? Yang kesana aja, Mak. Bersaing sama gue yang go-nya internasional. Enggak malu kadang enggak pernah ngaca. Enggak punya kaca ya. Enggak malu ya. Jangan disebut lagi ah. Bu. Kita naik apa nih? Kita naik kereta ya. Oh iya nah. Ih cantiknya tuh bed, bajunya bed yang kuning-kuning itu bed. Oh jadi kok nanti makan-makan sama orang McDonald ya? Iya. Oh biasanya memang ada begitu. Ada setiap tahun kita selalu. Tapi waktu zamannya Bunda enggak ada loh. Karena itu pas abis corona di kita ya, juga tapi kan ada. Bulan yang waktu si udah Regina ini kan udah selesai corona. Ya tetap kita juga belum juga ini baru mulai lagi. Oh ya. Oh, udah dua kali. Gitu. Di mana tempatnya? Di Dangtor di bawah itu Bruke ada jembatan gitu. Nanti masak makan di situ. Ada makan, ada minum. Ayo. Oh jadi semuanya orang McDonald ya Neng? Iya. Enak lah ya. Orang-orang McDonald. Tapi pakai baju biasa. Biasa kayak gini. Sampai aja. Jam berapa? Ini nggak lah malam. Iya enak kali loh. Tapi sebagian kerja gitu ya? Sebagian ada yang kerja. Jadi mereka nggak diundang lah ya?
biasanya nanti dikasih suruh makan di mana gitu untuk grup yang sehari ini masuk kerja ya. Berapa hari ya. Emang berapa kali? Cuma sekali. Jadi mereka nggak dapat pesta-pestanya lah ya? Nggak dapat pesta, tapi nanti mungkin ada ya dikasih untuk makan di mana. Hmm. Untuk yang sip yang hari ini nggak bisa ikut ya. Oh gitu. Hmm. Oh berarti McDonald Bunda juga ada nanti tuh yang biasanya ada setiap filiale ada McDonald. Tapi bergabung semua di situ orang nggak? Nggak gabung. Jadi McDonald kau khusus orang McDonald kau aja. Oh. Kalau di Bunda, orang-orang Bunda jual bener, gitu. Oh, pernah gitu. Kita. Pernah. Iya, kayak gitu. Kita cuma dapat makan kue rame-rame. Iya, kayak gitu. Pernah. Entah ya. Kita main bowling atau gimana. Kayak oh, gitu bareng. Ya? Iya. Hmm. Tiap tahun beda-beda biasanya gitu kita. Biasanya nanti bos yang besar datang yang si segala gitu. Bun, bikin blog aja lain kali. Kalau liburan. Masih si mama, si bunda nggak betah bikin vlog. Nggak mama, aku bukan bunda lebih suka di sini aja. Nggak suka aku bikin vlog ah. Ngapain bikin vlog? Orang bunda udah vlog. Ngapain bunda udah terkenal ini kok ngapain? Udah terkenal ngapain vlog? Yang mana sih blokir aja bun? Yang mana sih orangnya? Udah nggak usah biar dia ntar juga keluar. Jangan blok. Tapi direpon guys, siapa sih? Gak bisa bunda baca komennya yang mana satu sih orangnya? Lagi yang sarap ya, kalau gak suka ngapain nongkrong di sini lah ya Allah Tuhan. Gak punya harga diri kau ya. Emang dasar badak kau ya, manusia badak. Dasar manusia badak ya, gak tau malu ya. Badak kau memang. Dasar banci gila. Emang banci kuat mental ya, banci badak. Udah diteriakin, udah diserang. Mau sih bertahan di akun gue cari perhatian, nggak malu kau ih. Ini ya, Fitri. Aduh. Tadi ada bacanya Fitri itu ya. Tadi kebaca namanya Fitri apa gitu ya? Mungkin cuma bercanda. Enggak Neng. Bukan Fitri MS Glow. Fitri akun bodong bencong kayaknya itu. Mana sih? Tadi ada kebaca Fitri ini aja ya, Jayani ini ya. Bukan ya? Fitri Jayani ya. Bisa dibaca. Kayaknya tangannya gede-gede gitu kayak tangan laki. Lihat tangannya sih kayaknya tanda gue orangnya ini siapa. Betul enggak dia enggak itu orangnya? Bener enggak dia? Kasih komen dong iya Bunda gitu loh. Bukan ya berarti bukan. Bukan. Yang mana udah, satu? Biarin aja udah. Gak usah ngurusin satu orang Fitri. Yang tidak suka sama emak. Tabrakan Bunda. Gimana sih maksudnya gak ngerti nih Piti ya? Tabrakan Bunda. Piti tabrakan. Tabrakan di mana? Udah Bun gak usah dilayani. Lah yang mana? Ini kayak mana satu sih Fitri tabrakan sama Fitri apa ini? Bukan Bunda. Fitri udah hilang. Gua gak ganti baju apa Bun. Bukan yang Piti tadi yang gambar-gambar jam itu tangannya gede-gede. Udah hilang sayang, udah hilang. Udah nggak usah dilaitinin. Gini, orang cuma satu yang nggak suka sama mama cuma satu. Tapi yang suka sama mama kan puluhan ribu. Mm-hmm. Jadi udah nggak usah dilaitin. Kayaknya orangnya itu juga kok. Akun bodong juga itu orangnya. Ngapain dipusingin? Dari kemarin nyerang-nyerang gue itu, nggak pemalu ya? Iya bener apa kata kau? Itu kayak itu aja orangnya cuman dua doang tiga. Iya satu ya, dua orang. Satu dua doang, satu dua tiga orang doang. Yang tidak suka sama. Hmm. Sedangkan itu orang yang poncong itu Bun. Cuekin aja Bun. Fitri udah masuk orang. Spetiktan. Apa tuh? Spek Spetiktang. Spetis. Tempat itu loh kotoran. Oh ya? Iya. Oh ya, itu artinya Spetiktang itu kotoran. Iya.
dia tempat pembuangan kotoran. Oh, apa namanya, septic tank? Yang mobil Thai itu ya? Oh, itu namanya septic tank. Bunda, pakai. Di mana sih, Neng? Belakang kan kecamatan. Enggak, yang kau itu, yang kau acaranya di situ. Oh, kan di dampur. Oh, di dampur di bawah situ. Iya, itu di bar itu. Ya Allah.